Takut. Loncatan semua. Coba di center situ deh. Tuh. Ya Allah. Ya Allah tuh. Banjir ikannya ya Allah. Semua ikannya. Adin udah yuk. Belum. Ya Allah, banyak banget ikannya. Loncatan. Tuh, ikannya naik ke pantai semua. Dilansir dari lampungmediaonline.com. Warga Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dihebohkan dengan adanya fenomena ribuan ekor ikan naik ke daratan Jumat malam 7 Oktober 2022. Fenomena tersebut baru diketahui warga sekitar pukul 18.11 menit waktu Indonesia bagian barat. Iya mas, banyak ikan naik ke daratan. Saya juga baru tahu pas azan maghrib, ujarnya. Babinsa setempat, Serda Suwandi, membeberkan fenomena tersebut. Ia menjelaskan, ikan-ikan tersebut naik ke daratan hanya di pantai Selaki. Iya benar, ada fenomena tersebut, tapi kejadian tersebut hanya di bagian pantai Tanjung Selaki saja, di pelabuhan SMB. Untuk wilayah pantai, Sebalang dan Pasir Putih aman, tidak ada, ujarnya. Pulang yuk, takut. Ya Allah, di sana tuh ombaknya. Meloncatan semua. Coba di center situ deh. Kepala desa setempat, Hairul, membenarkan fenomena tersebut. Ia juga menghimbau kepada seluruh warga Tarahan agar tetap waspada akan fenomena tersebut. Iya benar, ada banyak ikan naik ke darat, tapi hanya di bagian pantai Tanjung Selaki. Kami juga, pihak desa, sudah menghimbau warga agar tetap waspada akan adanya fenomena ini, karena mengingat baru pertama kali terjadi fenomena seperti ini, ujarnya. Coba-coba lewat nanti jam senter ini. Kebalik lagi ya Allah. Naik semua ikannya. Adin udah yuk. Belum. Thank you.